kita semua dalam keadaan baik, bukan hari ini? Baiklah, episode kali ini mungkin sudah ditunggu-tunggu oleh para pemirsa. Dan tentunya saya tidak sendirian hari ini karena saya akan ditemani oleh seseorang yang sangat ahli di bidangnya. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, mari ikuti saya di Info Pursuit. Pemirsa, permasalahan software handphone yang sering terjadi pada handphone DCT4 atau Digital Technology 4 adalah kerusakan pada database system yang menyebabkan handphone menjadi error system. Di mana sistem yang ada pada handphone DCT4 adalah merupakan program yang diatur kerja sistemnya oleh komputer. Maka, dibutuhkan alat reparasi berbentuk box, yaitu box UFS 3 Tornado. Tujuan reparasi software handphone DCT4 dengan menggunakan box UFS 3 Tornado adalah A. Alat atau box repair ini dapat memperbaiki software handphone, khususnya yang rusak pada softwarenya, dan mereparasi secara digital. B. Box repair ini dapat mengupgrade sistem handphone dan menganalisa sistem kerusakan melalui media komputer. Dan C, dapat memperbaiki semua jenis handphone seperti Nokia, Sony Ericsson, Samsung, dan lain-lain. Adapun manfaat reparasi software handphone DCT4 dengan menggunakan box UFS 3 Tornado adalah 1. Memudahkan pekerjaan dalam mereparasi handphone, khususnya di software. 2. Menjadi modal usaha yang sangat menguntungkan untuk memperbaiki handphone secara software. 3. Dapat mengatasi semua masalah sistem, khususnya pada handphone tipe Symbian dan Java. Pemirsa, jangan kemana-mana, saya akan kembali lagi tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Masih bersama saya Mia dan narasumber kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita meminta narasumber kita untuk kembali menerangkan kepada pemirsa setia Info Kursus.
Pemirsa, sebelum kita melakukan reparasi pada software handphone ini, maka terlebih dahulu kita harus mengadakan persiapan-persiapan, antara lain A. Persiapan alat kebutuhan software handphone. Peralatan software, yaitu handphone yang ingin diperbaiki. Peralatan 1. Komputer Pentium 4 berjumlah 1 unit. 2. Box UFS 3 Tornado berjumlah 1 unit. 3. Kabel universal berjumlah 1 unit. 4. Kabel flasher komplit berjumlah 1 set. Baiklah pemirsa, apakah sudah cukup jelas apa yang telah diterangkan oleh narasumber kita tadi? Jangan kemana-mana dulu ya, karena sebentar lagi bagian serunya tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Kembali lagi bersama saya Mia dan tentunya narasumber kita. Kalau tadi pada segmen sebelumnya narasumber kita sudah menjelaskan apa-apa saja sih yang kita butuhkan. Nah sekarang narasumber kita akan memperlihatkan kepada kita semua bagaimana cara memperbaikinya. Pemirsa, handphone memiliki file MCU atau Master Control Unit Processor. Kita sebut saja MCU adalah file utama. PPM atau Post Programmable Memory, kita sebut PPM, adalah file bahasa. CNT atau Content, kita sebut CNT, adalah file gallery.
MCU, CPM, serta CNT ini merupakan yang paling sering dipakai untuk repair handphone Nokia DCT4 dengan UFS 3. Keterangan lengkap, lihat panduan MCU PPN Guide untuk UFS 3. Perhatikan gambar screenshot software UFS 3 berikut ini. Mari kita mulai proses repair handphone Nokia DCT4 dengan UFS 3 flasher. Pertama, sambungkan box UFS 3 ke laptop atau komputer Anda. Jalankan software UFS 3, sambungkan kabel flash ke handphone Nokia DCT4 serta box UFS 3 Anda. Tekan tombol connect. Setelah tersambung, pilih handphone Nokia DCT4 dengan menekan tombol DCT4. Lalu, pilih seri handphone Nokia DCT4 pada bagian produk sesuai dengan yang akan Anda kerjakan. Perhatikan gambar screenshot software UFS 3 berikut. Perhatikan files dan setting pada kolom produk. Pilih type handphone sesuai dengan seri yang akan dikerjakan. Pada kolom MCU, pilih file utamanya adalah MCU. Dengan menekan tombol browse yang ada kode 3 bintang di sebelah kanan. Software UFS 3 akan secara otomatis menampilkan pilihan file sesuai dengan seri Nokia DCT4 yang telah Anda pilih. File berikutnya adalah file bahasa PPM serta file galeri CNT. Perhatikan gambar screenshot software UFS 3 berikut ini. Setelah Anda melakukan proses pemilihan file firmware handphone pada UFS 3 software dengan benar, langkah berikutnya adalah melakukan proses flash dengan menekan tombol start atau tombol flash di bagian atas. Perbedaan dari kedua tombol ini, tombol start pada UFS 3 berfungsi untuk menjalankan perintah flashing serta UI option sekaligus secara menyeluruh. Jadi, setelah UFS 3 selesai melakukan proses flash, UFS 3 akan langsung menjalankan proses berikut pada bagian UI option. Tombol flash pada UFS 3 hanya menjalankan perintah pada file and setting saja. Hal ini biasanya jika Anda ingin melakukan upgrade bahasa atau upgrade firmware. Atau juga, Anda lebih suka menjalankan secara manual antara proses flashing pada files dan setting, dan setelah itu baru melakukan proses UI option. UI option pada UFS 3 berfungsi untuk mereset atau mengembalikan option pada posisi default untuk full UI default. UI factory default, full factory default, software upgrade default, reset user lock, init sim lock, serta reboot in normal mode. Proses flashing dengan UFS 3 untuk pemula. Dianjurkan Anda melakukan flashing handphone secara manual saja. Hal ini untuk menghindari kemungkinan yang terjadi. Jadi, melakukan proses flashing pada bagian files and setting terlebih dahulu dengan menekan tombol flash, bukan start.
untuk merepair handphone pada bagian MCU, PPM, dan CNT terlebih dahulu, baru kemudian jika diperlukan, menjalankan perintah pada UI option. Jalankan atau biarkan UFS3 melakukan proses flashing sampai selesai dan terlihat tulisan flashing done. Tentunya Anda pasti sudah termotivasi dong untuk menekuni apa yang telah narasumber kita tekuni sejak lama. Jangan kemana-mana dulu, tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Pemirsa, tips-tips yang bisa saya sampaikan adalah A. Bagi handphone yang mengalami kerusakan software khususnya, sangatlah mudah dengan menggunakan box software ini. Di mana semua sistem database-nya atau biasa yang disebut sebagai firmware dapat di-download di internet. B. Kasus terbanyak biasanya terdapat di handphone Nokia dan Sony Ericsson, di mana dengan menggunakan box software ini sangat mudah untuk diaplikasikan. C. Hindari handphone mengganti-ganti SIM card, karena database sistem pada handphone tersebut akan menjadi error. Kesimpulan, box UFS 3 Tornado sangatlah mudah digunakan bagi masyarakat umum, bagi yang ingin membuka usaha sendiri, seperti counter atau service center. Nah, pemirsa, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah Anda saksikan tadi bermanfaat untuk Anda dan memotivasi Anda untuk berkarya lebih baik lagi. Dan bagi Anda yang tertarik ingin memperdalam bidang troubleshooting pada printer ini, dapat menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat di kota Anda. Anda juga bisa mengakses website kami di www.infokursus.net.
Akhir kata, saya Mia beserta para kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode menarik lainnya.